Saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini Kamis tanggal 23 September 2021. Saya atas nama Rektor Universitas Majalengka dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai mahasiswa Universitas Majalengka tahun akademik 2021-2022 dan membuka kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Majalengka tahun akademik 2021-2022. Yang selanjutnya mahasiswa ini kami serahkan kepada Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Majalengka untuk mendapatkan pembelajaran pendidikan yang baik sebagaimana mestinya. Kepada Rektor didampingi Wakil Rektor 1 dan 2, mohon berkenan untuk menyematkan jas alma mater. Diikuti oleh seluruh peserta PKKM. PKKMB Fakultas Pertanian Universitas Majalengka tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya saya haturkan banyak terima kasih ya kepada semuanya yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sehingga mau masuk di Fakultas Pertanian Universitas Majalengka. Selamat datang di Fakultas Pertanian Universitas Majalengka. Selamat bergabung ya dalam keluarga besar Fakultas Pertanian. Nah, kalau di fakultas, khususnya di Fakultas Pertanian, ada dekan Fakultas Pertanian, saya sendiri ya. Nama saya Sri Ayu Andayani ya. Saya mempunyai wakil dekan 1 ini, Pak Wakil Dekan 1, Pak Umar Dhani SPMP. Yang kedua, Bapak Wakil Dekan 2 ini Pak Dinar SPMP. Ini Pak Dinar, alumni ya Pak ya? Tuh, alumni. Yang paling ini nih ya, perempuan nih. Ibu Ulfa Indah Lailasari SPT MP, Ibu Kaprodi Peternakan. Jadi yang peternakan nanti dengan Bu Ulfa. Ini Pak Dadan SPMP, Pak Dadan Ramdhani Nugraha SPMP. Sekarang jadi Bapak Kaprodi Agroteknologi. Program Ibu Kaprodi Agribisnis, Ibu Dr. Ida Mariana SPMP. Pak Ikin Sodikin SP. Nah ini Pak Ikin, jadi nanti teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu, ini pasti sering berhubungan dengan Pak Ikin. Ini Pak Ikin adalah kepala bagian tata usaha ya di Fakultas Pertanian. Oh, Ibu Anggi. Nah, Ibu Anggi. Anggini Setia Setiawati. Nah, ini Bu Dini Purnama Singrum. Ini yang selalu nguber-nguber pasti karena Ibu Kasubag Keuangan. Siapa lagi ya? Oh, Pak Aj nih, Pak Aj Azmandin ya. Nona Siti Sofiatun. Masih ingat visi Universitas Majalengka yang kemarin? Visinya menjadi pusat keunggulan akademik tahun 2026 yang disusun tata kelola universitas yang baik untuk terwujudnya universitas yang sehat dan terkemuka di tingkat nasional. Menjadikan Fakultas Pertanian yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional berbasis sumber daya lokal. Itu ingat ya, visi dari Fakultas Pertanian Universitas Majalengka. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian kegiatan alhamdulillah ya telah selesai kita laksanakan mulai kemarin di universitas, walaupun secara hibrid. Sekarang kita luring di sini di fakultas ya, dengan berakhirnya kegiatan PKKMB Fakultas Pertanian Universitas Majalengka untuk tahun ajaran 2021-2022 dengan resmi ditutup. Sehat semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.